Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya. Jadi di video kali ini saya akan membuat traponon sete menjadi sete ya, menggunakan dioda kotak seperti ini ya teman-teman. Di sini saya sudah siapkan traponon sete ya seperti ini, dan juga dua buah elko 35 volt 1000 UF ya teman-teman. Nah, jadi elko yang ada garisnya ini adalah negatifnya ya teman-teman. Lalu untuk yang ini adalah positifnya ya teman-teman. Nah, jadi negatif sama positif yang ini kita gabung seperti ini ya teman-teman. Lalu kita sambungin ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini ya penyambungannya. Lanjut di sini kita perhatikannya untuk dioda kotaknya ya. Di sini ada plus dan juga min ya. Jadi untuk yang plus ini kita sambung ke kaki positif elko ya. Lalu untuk yang min kita sambung ke kaki negatif elko ya teman-teman. Kita sambung untuk bagian positifnya ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Lalu kita sambung untuk bagian negatifnya atau minnya ya teman-teman. Nah, kurang lebih untuk cara penyambungannya itu seperti ini ya teman-teman. Ini positif dan ini negatifnya ya teman-teman. Lanjut kita sambungin ke bagian traponya ya teman-teman. Nah, untuk cara pemasangan bagian AC-nya ini, penyambungannya kita bebas ya, mau dibolak-balik juga nggak masalah ya. Nah, seperti ini ya untuk cara penyambungannya teman-teman. Merah adalah kabel positif untuk outputnya ya, kita sambung di sini. Lalu untuk kabel hitam adalah kabel output negatifnya ya teman-teman, kita sambung di sini ya. Nah, seperti ini ya untuk cara penyambungannya teman-teman. Ini positif dan yang ini negatifnya ya teman-teman. Lanjut kita sambung kabel hijau untuk bagian setenya ya teman-teman, kita sambung di sini ya. Ini sete, ini negatif dan ini positifnya ya teman-teman. Di sini udah saya siapkan dinamo ya untuk pengetesannya. Kabel setenya kita sambungin ke bagian negatif dinamo ya teman-teman. Oke, sekarang tinggal kita coba untuk bagian negatifnya. Oke, mantap. Dan yang positifnya, oke, mantap ya teman-teman.